Pemirsa, usai viral, sosialita peserta arisan 2,5 miliar ramai-ramai laporkan pajaknya. Iya, beberapa di antaranya bahkan baru mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP setelah arisannya viral di media sosial. Emak-emak peserta arisan 2,5 miliar yang viral beberapa waktu lalu baru mengurus nomor pokok wajib pajak. Hal itu disampaikan oleh pihak Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Sejumlah peserta arisan ada yang datang tanpa dipanggil. Mereka melaporkan surat pemberitahuan tahunan pajak di kantor pelayanan pajak. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh para wajib pajak itu sendiri dalam menindaklanjuti pemantauan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ada yang datang sendiri melapor ke kantor pajak untuk mendapatkan NPWP, ada juga yang datang melaporkan SPT. Nah, sebagian yang lainnya adalah upaya aktif yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak setempat dengan bisa menghubungi, bisa menyurati, atau upaya-upaya lain yang bisa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh KPP setempat dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perorangan yang berpotensi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di KPP setempat. Seluruh peserta arisan miliaran yang melaporkan pajaknya berlatar belakang pengusaha. Tidak ada satupun yang berlatar belakang istri pejabat atau pegawai pemerintah. Namun hingga kini, Ditjen Pajak Sulsel Bartra masih melakukan pendataan dan penelusuran.